Kiana, kenapa sih lu kalau bikin video selalu sendirian? Sekali-sekali collab kayak sama YouTuber lain, biar lucu dikit gitu. Video lu kan nggak ada yang lucu. Udah, itu aja saran dari gua. Dadah! Ini mau agak tengah nggak? Oke, udah. Hello guys. Halo. So hari ini gue bareng sama Sydney, Safira. Bukan yang di Australia. Dan hari ini kita bersama anak kita. Pizza. Karena kita berdua basic vlogger, terus kita tuh bosen. Gak mau nih hidup cuman gini-gini aja. So we gonna try so many new things. Gonna be prepare your butt. I don't know what to say. Kau mau gak? Jadi ini lagi. Saya mengundang sebuah tamu ya dari luar negeri, dari Australia. Australia, yaitu Ibu Sydney. Hello everyone. Saya sangat berterima kasih untuk Kiana yang sudah menginvite saya untuk berada di video ini. Jadi Ibu Sydney ini spesialis dalam memasak kangguru. Nah, dia kemarin baru sampai ke Jakarta. Wah, capek sekali. Sangat capek. Saya pusing sekarang. Dikejar-kejar calo ya? Iya. Capek ya? Capek sekali. Pasti dipanggil mister gitu ya? Di sini tapi bosan sekali. Tidak ada koalas, tidak ada kangaroo, ya. Platipus. Iya, platipus. Di sini kita adanya kodok dan ikan cere. Sama kecebong. Jo, bisa dijelaskan sedikit resep kita hari ini? Resep kita hari ini adalah vegan pizza. Sangat simple tapi sangat sehat untuk diri kita semua. Dan apalagi untuk kamu, karena saya lihat kamu tuh orangnya tidak terlalu sehat. Saya membaca pikiran kamu, palingan makannya pizza yang junk food. Ya, mari kita mulai. JD, step pertama itu sangat sulit. Sulit karena hanya orang seperti saya bisa melakukannya, yaitu memilih tomat yang benar. Karena mencari tomat yang benar dan secantik ini sangat susah dan sangat langka. Nih, lihat ya. Sangat cantik. Okay. Bentuknya aja sangat sophisticated. It's like, I don't know what to say anymore. It's so pretty. Step kedua itu lebih sulit lagi. Karena kenapa? Kalian harus bisa mengontrol gravitasi bumi ini. Sangat susah. Tetapi, saya bisa. Jadi, pertama, pegangkan tomato kalian. Taruh di atas. Pelan-pelan dengan penuh power kalian. Nah, begitu. Sangat sulit, saya tahu. Saya tidak bisa. Step ketiga itu lebih sulit lagi. Saya susah, tapi saya harus melakukan ini. Jadi, step ketiga, saya harus memotongkan tomat ini. Oke, okay. Ayo kita hitung bersama-sama. Satu, dua. Mama! Mama!
It's okay, it's okay. We can do this together, okay? Bisa, bisa. I can't do this. Kamu tidak makan kangguru sia-sia. Baik, untuk step keempat, karena Chef Sydney terlalu mental breakdown untuk melanjutkan, akan saya melakukan the final step. Oke, untuk step terakhir adalah masukkan ke microwave. Kita tunggu selama 2 jam. Makan YouTubers. Selamat datang kembali. Sudah 2 jam berlalu. Mari kita buka. Mamma mia. Sudah jadi. Ini adalah vegan pizza terbaik. Halo, nama saya Aldri dan aku akan juri pizza yang mereka bikin dan aku chef. Bon appetit. Gak enak. Masih gak enak. Enak banget. Enak banget. Enjoy it. And don't forget to check her channel. Don't forget to subscribe. Yeah, thought I'd know my too. Gue Eji, gue Eji, gue Eji, gue Eji, gue Eji, gue Eji.